24-25. Tetap karena manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menguji jika kita tidak akan menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dokor Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya dengan rendah hati seorang menganggap yang lainnya lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan orang lain, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan janganlah seorang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan dari keinginan mata serta kemampuan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, ia tetap hidup selama-lamanya. Itu ayat apa? Yohanes pasal 3 ayat 8. Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Oke, salah. Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Betul. Lanjut. Imamat pasal 19 ayat 11. Jangan kamu mencuri, jangan kamu berbohong, jangan kamu berdusta seorang kepada sesamanya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Contohnya ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedikit hati atau karena paksaan, tetapi karena cemplang ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedikit hati atau karena paksaan, karena alas jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam bagi kebajikan. Tiga lagi, 26. Dan nanti ada satu yang tadi lupa, harus kembali dapat. Tapi ini ada tiga lagi sampai selesai bukunya. Nomor 26 ini. Setelah 2 Korintus 9. Semakin dia melakukan
Tuhan menjelang hari yang mendekat. Terus Yohanes Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ada satu yang lupa, nomor 4. Setelah 1 Yohanes 1 ayat 4 atau mungkin sebelum itu atau mungkin nomor 3. Tidak bisa kasih tahu. Nomor 3. Setelah Yesaya 53 dan sebelum 1 Yohanes ada apa? Nomor 3. Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sebelum itu. Yesaya pasal 53. Setelah itu. Satu lagi apa itu? Galatia. Semua Galatia sudah. Semua 1 Yohanes sudah selesai. Sekali lagi sebelum 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ini nomor 3. Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serius dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.